Dan ini dia pesawatnya sudah terbang dari Quarry menuju ke Stolberg. Oke, untuk garis pesawatnya cukup menarik dan tidak terlalu menyebalkan. Tepat dan tim Secret Chin akan bertemu dengan satu tim lainnya dari Alpha 7. Kalau nggak punya mobil, wah meninggal. Luxi berhasil menembak satu player dari Konin. Exer berhasil di take down dan masih bertahan. Brazy Nister pun diamankan. Jagger sudah dipulangkan karena Lobby dan Ryzen pun cukup berani untuk bangkit dan membuka angle view-nya. Tapi Icy hampir saja memporak-porandakan Red Aliens untuk fast respon dari Red Aliens untuk melihat ke arah belakang. Yes, cover yang dilakukan oleh Luxi ini benar-benar mantap. Wah, tapi rata, Cok! Rata. Mereka ada dendam apa sih sama BTR? Ini BTR diudek sama A1, Cok! Kelihatan satu orang bakalan dikobrol menjadi sebuah kill. Kali ini bakal close combat. Microboy tumbang! Satu sudah dipulangkan bertukaran lebih. Bahkan Microboy akan segera menyusul. Ryzen masih bersembunyi di arah mobil. Kali ini bakal ada spray dari smoke. Sementara Ryzen cukup tenang berada di bagian dalam dari mobilnya. Menyatu di arah tengah smoke. Ryzen bakal keluar. Memberikan beberapa step dan berhasil mendapatkan satu orang. Masih bisa mengontrol. Dihancurkan mobilnya. Bermain TPP terlebih dahulu. Mengganti dengan menggunakan DP. Satu lawan satu. Ryzen cukup low SP-nya. Namun kontrol area dari Nin lebih baik tadi. Pigetron dipulangkan di urutan ke-6. Pakunya yang di tengah, jadi pakunya di tengah yang kontrol semuanya gitu. Waduh. Dan dia selamat, waduh, energi nge-spray ke arah sana. What? Alright, Navi berhasil dipulangkan menuju ke arah lobby dan Suk akhirnya granat dari PW88 menutup kesempatan 4M untuk mengejar poin dari Red Aliens. Kalau ada close combat kembali masih melakukan proning dan Gewi Linpick karena D2E satu diamankan di confirm jadi sebuah kill. Bakal ada commit push kali ini senior menjadi barisan paling depan bakal langsung dikontrol. Winner chicken dinner untuk RRQ Athena.